Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar BTS Ikatan Cinta, khususnya pemeran utamanya guys, siapa lagi kalau bukan Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Kali ini kita akan membahas artis kesayangan kita, tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Kali ini Amanda Manopo tertangkap kamera tidak melepas cincin pernikahannya di dalam sinetron Ikatan Cinta bersama Arya Saloka nih guys. Sontak saja hal tersebut membuat sang istri Arya Saloka panas. Nah guys, sebelum lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama jikalau channel ini mengupload video terbaru seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka setiap harinya. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Sudah beberapa kali Amanda Manopo tertangkap kamera tidak melepas cincin pernikahannya bersama Arya Saloka di dalam sinetron Ikatan Cinta. Tadi siang Amanda Manopo tertangkap kamera sedang makan bersama asistennya, namun cincin pernikahannya bersama Arya Saloka tidak dilepas. Sontak saja hal tersebut langsung memancing panasnya istri Arya Saloka, yaitu Putri Ani. Sebelumnya Arya Saloka yang tidak melepas cincin pernikahannya bersama Amanda Manopo ketika Arya Saloka berlibur bersama sang istri dan anaknya ke pantai Bali. Sontak saja istri Arya Saloka sangat marah kepada Arya Saloka karena Arya Saloka tidak melepas cincin tersebut. Kali ini giliran Amanda Manopo yang tidak melepas cincin pernikahannya bersama Arya Saloka di dalam sinetron Ikatan Cinta. Kali ini Amanda Manopo tetap memakai cincin tersebut di luar take shooting sinetron Ikatan Cinta. Sontak saja para fans Amanda Manopo dan Arya Saloka dibuat heboh dengan hal tersebut. Nah guys, bagaimana dengan tanggapan kalian mengenai Amanda Manopo dan Arya Saloka yang tidak melepas cincin pernikahan mereka berdua? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya guys. Nah guys, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Jangan lupa untuk terus saksikan kabar terbaru dan terupdate-nya dari channel ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.